evaluasi ya hari ini berkat tadi memberikan perlawanan yang luar biasa ya sama Mutiara. Tiga partai itu udah berset, dan satu partai kita lepas. Itu di luar dugaan. Cenganyi kalau nggak salah sekitar ranking 30 dunia bisa dikalahkan oleh Silvi Wulandari. Surprise ya. Selamat buat Silvi bisa mengalahkan Cenganyi. Tapi dari tiga partai awal apa memang ditargetkan untuk menang semuanya? Apa tadi sesuai yang Pak Umar bilang di partai ketiga itu kecolongan? Iya, di partai ketiga itu saya pikir kita akan ngambil, tapi nyatanya kalah dan Silvi hari ini main luar biasa bisa ngalahkan Cenganyi ya. Tapi secara keseluruhan ya alhamdulillah lah, kita masih bisa ke final, ada wakil Jawa Barat besok bisa ke final berhadapan dengan Jaya Raya. Untuk besok kira-kira di Korea main nggak? Waduh, saya tadinya nggak mau ngomong. Buka aja ya. Itu nggak boleh main Gregoria. Okay. Karena harus ke Jerman besok. Tapi Jaya Raya juga saya kira ada pemain. Masalah. Nanti tanya sama. Nah, artinya kehilangan Gregoria di partai pertama, apakah ada perubahan komposisi pemain di tunggal atau hanya tinggal mengubah aja, menaikkan yang dari nomor 2 ke nomor 1? Ya, strategi pasti terbaca, karena kan aturan harus ranking. Otomatis kan kalau Cenganyi siap, ya dia pertama. Terus, ya nanti kesalahannya bakal ranking, ketahuan lah saya kira itu. Kalau Gregor nggak main, pasti begitu kan, pasti turun gitu lagi. Tapi optimis di partai pertama langsung dapat poin nggak, Pak, untuk besok kira-kira? Jaya Raya kelihatnya tadi menang mudah. Pasukan dia kelihatnya siap banget menunggu kita di final gitu. Kita sendiri sudah main habis-habisan seperti ini. Ya, kita harapin anak-anak nothing tulus lah, nggak terbebanin. Menang kalah biasa dalam pertandingan, tapi siapa sih yang nggak mau juara gitu. Tapi saya nggak terlalu bebanin sama anak-anak, selalu main lepas aja gitu.